Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung pengajian kita dalam syarah Asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi dan beri manfaat kepada kita dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi berbahagia ini kita akan kongsikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Huda. Huda iaitu petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu gelarannya adalah Nabi yang Huda, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petunjuk kepada kita ni. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu contoh terbaik. Dipanggil kuduah. Kuduah ni maknanya contoh terbaik yang kita ikuti. Kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda adalah Al-Quran yang bergerak. Apa yang ada pada baginda tu adalah terjemahan kepada Al-Quran. Jadi Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita, menunjukkan kepada kita tu apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi macam diri kita jugalah ya. Apabila kita ni Islam, kan, apabila kita ni meyakini bahawa Allah SWT itu Tuhan yang esa, dan Nabi SAW sebagai petunjuk, kita perlu menjadikan Islam tu sebagai amalan diri kita ni. Kan? Sampai orang tengok, orang nampak, oh ini umat Islam. Semaksima yang mampu lah. Kita kan manusia ada kekurangan itu dan ini. Tapi semaksima yang mampu. Kan? Orang-orang yang bukan ahli masjid, orang-orang yang tak datang kuliah, orang-orang yang non-Muslim, orang-orang yang memang tak faham lagi ilmu, dia tak baca Quran, dia kurang baca Al-Quran, dia tak dengar kuliah macam ni, dia tak hadiri kuliah Asma'un Nabi ni, dia tak tengok Al-Quran, dia tengok siapa? Dia tengok kita. Dia tengok kita yang baca Al-Quran. Dia tengok kita yang datang masjid. Dia tengok kita ni yang datang dengan kuliah. Jadi kita yang kena menterjemahkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita ni sebagai contoh, sebagai kuduah, kan, kepada kita, kepada orang ramai, kan, supaya mereka dapat melihat contoh apa tu yang dikatakan orang masjid, apa tu yang dikatakan orang datang kuliah, kan, apa tu yang dikatakan orang yang baca Al-Quran. Barulah terbeza, oh inilah orang yang baik, kan? Sebab kadang-kadang orang tak tahu. Jadi pada diri Nabi SAW itu dia ada huda. Huda itu maknanya ada petunjuk. Orang tengok, orang boleh faham apa yang Nabi SAW sampaikan kerana diterjemahkan dalam perbuatan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kan? Dalam konteks kita bicara huda, petunjuk ni, kita nak tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawa dalam diri kita ni ada empat zon. Dalam diri kita ni ada empat zon. Macam mana cara kita nak melayan manusia melalui empat zon ini, dan macam mana kita sendiri melayani diri kita kepada empat zon ni. Dalam diri kita ni semua ni ada empat zon tau. Ada empat zon. Okey, zon yang pertama. Salinkan dulu. Zon pertama yang dah ada dalam diri kita ni, zon pertama adalah zon kita tahu mengenai diri kita dan juga orang lain pun tahu mengenai diri kita. Kita tahu dan orang lain juga tahu mengenai diri kita. Itu zon yang pertama. Kita tahu mengenai diri kita. Kita ada rumah dan duduk di Bukit Jelutong contoh. Maaf siapa yang duduk di tempat lain, sama je, walaupun saya tak sebut kat sini. Okey. Kita duduk di Bukit Jelutong contohnya, kita tahu, kita pun tahu, orang lain pun tahu juga. Okey.
Kita datang ke masjid pada pagi yang berbahagia ini. Kita tahu kita datang masjid, orang lain pun tahu juga. Kita ada anak beberapa orang. Kita tahu, ada orang tak tahu apa anak dia. Kita tahu, orang lain pun tahu juga. Okey. Kita adalah kereta contohnya kan. Kita tahu, orang lain pun tahu juga. Jadi zon pertama, zon yang kita tahu, orang lain pun tahu juga. Zon pertama eh. Jadi bagi zon pertama ni, apa yang Nabi SAW tunjukkan? Nabi SAW suruh kita pertama ihtiram. Ihtiram tu menghormati. Menghormati zon ini. And ihtiram. Ihtiram ni makna menghormati. Banyak dalam hadis-hadis Nabi, Nabi suruh kita ni menghormati orang lain. Contohnya, kita ada kereta. Contoh kan, kita tahu kita ada kereta, orang lain pun tahu kita punya kereta. Menghormati maknanya taklah kita datang kat kereta dia, pancitkan tayar kereta dia. Kan? Maknanya hormati, oh ini hak dia. Yang perlu dilindungi, hak harta dia. Hak nyawa dia. Kan? Taklah kita memudaratkan dia. Kita tahu, oh dia ni dan kita mudaratkan dia. Tak boleh, eh? Ihtiram. Ihtiram ni mana menghormati. Dan benda menghormati inilah antara benda yang tak ada pada orang Arab ketika dahulu. Sebab itu kenapa orang Arab digelar jahiliyah? Jahiliyah ni orang jahil ya. Orang jahil. Orang Arab tu digelar orang jahil, orang masyarakat jahil. Kita jangan fikir orang Arab dulu ni terlalu kuno tau. Kita jangan fikir dia terlalu kuno sebab dalam Quran Allah sebut li ila fi quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Kebiasaan orang Arab, mereka pergi berdagang pada musim sejuk ke Yaman, pada musim panas ke Syam. Mereka dah pergi berdagang belayar. Orang Arab telah sampai ke Nusantara kita eh. Zaman Nabi, orang Arab dah sampai ke Nusantara kita dah. And mereka telah sampai ke Barus. Barus ni sebahagian daripada tanah Melayu eh. Kalau kita tengok takrifan tanah Melayu, tanah Melayu ni bermula daripada Sumatera. Dulu kawasan Nusantara ni ada dua je, tanah Melayu dan tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera, bahagian kita ni sampai ke Filipin tu, situ semua tanah Melayu. Tanah Jawa bermula Jakarta turun ke bawah tu tanah Jawa. Kan? Sekarang dia bukan rahsia lagi. Cuba kita type dekat Google apa tu tanah Melayu. Kita akan tengok eh. Daripada Sumatera kan, sampai Aceh itu semua kira tanah Melayu. Kalau kita pergi ke belah-belah sana, ulama Melayu Jambi, mana ulama Melayu kan, Riau, Palembang, itu semua tanah Melayu kan, belah kita ni. Jadi mereka telah sampai ke tanah Melayu. Barus kan, balik nanti boleh cari ataupun Google lah ya perkataan Barus. Barus ni gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Nabi hidup lagi, para sahabat dah sampai ke Barus. Tapi cerita ni kita tak tahu. Sebab apa? Sebab yang tulis sejarah kita adalah Orientalis. Orientalis curi semua buku-buku sejarah kita, bawa lari, kita tak tahu sejarah kita, dia pula tulis kita sejarah kita ni. Dia Barus, gerbang pertama umat Islam sampai ke Nusantara. Jadi antara tanah Melayu dan tanah Jawa, tanah Melayu dulu dapat Islam. Eh? Tapi belum sebuah kerajaan, hanya masyarakat-masyarakat-masyarakat ni. Barus ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Dan orang Arab ambil kapur barus ini sebagai cara memandikan mayat, memandikan jenazah. Dalam bahasa Arab, barus disebut fansur. Pernah dengar tak ulama-ulama yang dinisbahkan dengan tempat Barus? Iaitu Fansur. Contoh Hamzah Al-Fansuri. Contohnya. Okey. Jadi maknanya orang Arab dia bukan orang yang lekeh lah ya. Macam kita nampak macam alah lekeh orang Arab, tak tahu. Dia dah ila fihim rihlatasyita'i wasaf. Dia dah berniaga, dah berdagang, dah sampai sini dah semua. Tapi kenapa masyarakat Arab digelar masyarakat jahiliyah? Kerana ihtiram tak ada. Dia tak ada ihtiram ni. Dia tak tahu zon.
Dia langgar je zon orang lain ni. Dia tahu orang ni ada harta, kita curi lah harta dia. And dia tahu orang ni oh ada hak, lantaklah hak dia. Dia tahu orang ni ada ada kawasan, kita rampas lah. And mana dia tak tahu, ihtiram ni tak tahu. Sebab itu mereka digelar jahiliyah, iaitu orang jahil, masyarakat yang jahil. Nabi SAW ajar ihtiram. Huda Nabi, Nabi ajar zon pertama, kita kena ihtiram. Dan sekarang ni, kalau kita tanya pada hati kecil kita secara jujur, benda ihtiram ni sebenarnya dah makin hilang dalam masyarakat tau. And, anak-anak muda tengok ihtiram pada mak ayah, mana menghormati mak ayah makin kurang. And, menghormati orang sekeliling makin kurang. Semua makin kurang. Sebab itu banyak ulama kata sekarang ni adalah jahiliyah kedua. Kenapa kalau kita dengar, kenapa ulama ni kata sekarang ni zaman jahiliyah kedua? Kita kan pandai, kita dah sampai ke bulan, kita dah sampai ke planet Mareh. Dan kita dah teknologi kita tinggi dah. Tapi ihtiram tu tak ada. Ihtiram tu tak ada, menjadi masyarakat tu masyarakat yang jahiliyah. Mana masyarakat yang jahil. Tak tahu. Zon orang lain dia tak tahu. Dia tak tahu batas tu tak tahu. Dia melanggar je. Dan itu zon pertama dalam diri kita. Eh? Dan di antara tanda-tanda kiamat, kita tengok tanda-tanda kiamat kan. Tanda-tanda kiamat ni kita tengok. Anak tak hormat mak ayah, ibu, tanda-tanda kecil eh. Ibu melahirkan tuan, banyak pembunuhan, banyak benda-benda penzinaan berlaku di merata-rata. And penzinaan berlaku di tepi-tepi jalan. And dulu saya baca hadis ni, waktu kecil-kecil belajar kan. Uish, takkanlah orang boleh tengok penzinaan tepi jalan. Uish, rupanya betul eh. Sekarang ni wujudnya internet ni, orang melayari benda-benda lucah ni tepi-tepi jalan je. Kan ada satu ahli parlimen di sebuah negara, kan, tak jauh kan, daripada negara kita, saya tak nak sebut negara mana, dia melayari benda lucah di parlimen. Betul-betul di bawah CCTV. Kan? Dirakamkan oleh CCTV. Maknanya di mana-mana untuk benda-benda. Penzinaan orang untuk di mana-mana. Betul. Eh? Tapi semua benda ni apa dia sebenarnya? Kurangnya ihtiram lah. Kurangnya hormat tu. Kesimpulan dia, apabila hilang hormat itu tanda hari kiamat. Tanda hampirnya hari kiamat. Hormat, menghormati itu hilang. Ha, itu zon pertama. Jadi Nabi Al-Huda, Nabi tunjukkan macam mana menghormati itu. Ha, betul kan dalam dipanggil syarak ataupun maqasid syariah dipanggil. Eh. Mana syarak itu turun untuk menjaga atau menghormati lima benda. Harta, nyawa, agama, kan, keturunan dan juga akal. Kita menghormati lima benda tu. Syarak ni dia turun dengan menghormati lima perkara ni. Kan, harta, keturunan, nyawa, kan, akal dan juga nasab atau apa? Lima perkara tu dijaga ni. Seminar muslimat rahmatullah sekalian. Itu zon yang pertama. Dalam diri kita ada zon pertama. Iaitu kita tahu, orang lain pun tahu. Apa yang kurang? Menghormati itu kurang. Menghormati itu kurang. Yang kedua. Zon yang kedua. Zon yang kedua dalam diri kita ni. Iaitu zon yang kita tahu. Dan orang lain tak tahu pasal diri kita. Kita je tahu. Dan zon yang kedua, kita tahu dan orang lain tak tahu. Ha, zon pertama tadi, orang tahu, kita pun tahu. Zon kedua ni, orang tak tahu, kita tahu. Ya, orang tahu apa? Bagus hajah ni kan. Oh, lembutnya. Jumpa, assalamualaikum ustaz. Kan? Alhamdulillah. Kan? Assalamualaikum hajah. Terima kasih hajaya. Kan? Orang tak tahu di rumah. Bah, man. Dengan laki macam harimau kan. Orang tak tahu. Kita tahu, orang tak tahu. Zon kedua. Eh? Zon kedua, kita tahu, orang tak tahu. Orang tahu, bagusnya, lembutnya dia ni. Ha. Untung suami dia. Suami dia pun tengok, untunglah. Kan? Sebab apa? Orang lain tak tahu. Kita tahu.
Okey. Dalam bab ni Nabi Al-Huda, Nabi yang menunjukkan. Apa yang Nabi tunjukkan? Yang pertamanya untuk diri kita dulu. Kita yang tahu, orang lain tak tahu. Kita perlu sentiasa memperbaiki keaiban diri kita. Dan benda-benda keaiban diri kita yang orang tak tahu, kena baiki. Kena baiki. Ini yang Nabi tunjukkan. Supaya orang memperbaiki keaiban dirinya. Dan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Maknanya, kena sentiasa memperbaiki diri kita. Jangan hidup dalam keadaan bertopeng. Orang hidup dengan bertopeng, orang yang paling penat dalam hidup dia. Kerana dia membangunkan topeng, bukan membangunkan diri dia. Dia nak orang lihat dia adalah orang yang bagus, orang yang baik, orang yang cemerlang. Tapi topeng yang dibangunkannya. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, jangan bangunkan topeng. Kita bangunkan pribadi kita. Kalau kita bangunkan topeng, kita akan penat. Dan kita cuba memaparkan. Assalamualaikum. Apa khabar ya? Ui, lembutnya dia. Kan, padahal kita bangun. Kita akan penat tau. Kita akan penat. Bangunkan diri, jangan bangunkan topeng. Tingkatkan keaiban diri itu, kita tingkatkan untuk memperbaiki. Kan? Ini zon kedua. Nabi suruh kita baiki. Kita je tahu. Kita je tahu. Kan? Orang lain tak tahu. Kan? Dan sebab itu pernah, kan, bahawa dipesankan kepada kita, kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allah kalau nak buka keaiban seseorang itu, yang dia cuba sembunyikan pun akan terbuka. Dan tuan-tuan, kita dimuliakan bukan kerana kehebatan kita. Kita dimuliakan kerana Allah menutup keaiban-keaiban kita. Kalau Allah buka keaiban kita, tidak ada lagi kemuliaan di sisi manusia. Sebab itu hari-hari tingkatkan. Kita tahu keaiban diri kita. Allah tutup tu, Allah masih sayang. Kan, jangan sampai Allah buka keaiban diri tu. Kan, itu zon kedua. Itu bagi kita. Bagi orang lain pula, katakan kita datang kat ni kan, kita tahu zon pertama. Kita tahu, dia pun tahu. Zon kedua kita tak tahu tau. Jadi, cara kita melihat orang adalah dengan kita melihat secara kasih sayang. Kasih sayang tu mana melihat secara ihsan. Kesian dia ni. Kita tak tahu apa benda yang ditanggung. Nampak bagus, alhamdulillah. Nampak macam ceria. Tapi nampak macam ada kesedihan di mukanya. Dia tak nak kongsi dekat orang. Dia tak cerita dekat orang. Orang tengok macam, ui, dia adalah orang yang kuat. Dia memaparkan dia orang kuat. Dia memaparkan dia orang steady. Tapi dia ada sebenarnya dalam tu memang tengah sedih sangat. Sebab tu, kita pandang orang, selain daripada ihtiram, ihtiram itu maknanya dengan cara kita hormati dia, yang kedua dengan cara irham. Irham ni maknanya sayangi. Kan? Sayangi dia. Melihat orang dengan kasih sayang tau. Dengan kita tak tahu apa yang ditanggung. Kita tak pernah tahu apa yang ditanggung. Kita tengok dia macam, ui, bagus. Tapi kita tak tahu apa yang ada di bahu dia. Kan? Jadi maknanya, cuba memahami manusia. Itu kunci kepada toleransi. Kunci pada toleransi adalah memahami. Usaha untuk memahami. Usaha untuk memahami. Zon ketiga. Zon ketiga yang ada dalam diri manusia. Kita tak tahu. Tapi orang lain tahu. Kita tak tahu pula diri kita ni. Ada orang tak kenal diri dia tahu. Ada orang dia tak kenal diri dia. Kan? Tapi orang lain tahu. Orang lain tengok kita, orang lain tahu. Oh, awak ni sangat berpotensi tau. Sangat berpotensi ni. Kan? Cuma awak tidak diberi peluang. Kan? Ataupun dia tahu, budak ni malas. Oh, dia ni bukan malas sebenarnya. Tapi dia ada tak sesuai dengan cikgu tu. So, dia kena baik dengan cikgu tu, barulah dia boleh untuk menghafal dengan baik. Jadi maknanya, orang lain tak tahu. Kita tak tahu, tapi orang lain tahu mengenai diri kita ni. Macam contoh cara menghafal. Saya tak nak mengajar cara menghafal kat sini. Ini sebagai contohnya. Ada orang yang menghafal, orang cara menghafal Quran tak sama. Cara menghafal tak sama. Ada orang kena tulis
dia boleh hafal. Ada orang tulis-tulis pun panjang mana pun tak hafal. Dia kena tahu, kena faham apa benda ni dulu baru dia boleh hafal. Ada orang dia kena bayangkan dan dia boleh menghafal. Cara menghafal pun tak sama. Kan? Jadi orang tengok, orang tahu, oh, awak ada kelebihan kat sini. Ada orang suka detail. Kalau cantik tu detail, dia suka detail. Ada orang tak suka detail. Kan? Kalau tengok nota kat sini, kita boleh tengok. Siapa suka detail, siapa tak suka detail. Ada orang cantik, setiap patah perkataan saya cantik begini. Cantik. Ada orang dengar je. Ada orang suka detail, ada orang tak suka detail. Beza. Orang yang suka detail, kalau dia kerja account, memang dia enjoy. Sebab dia suka detail. Orang yang tak suka detail, bagi buat kerja detail, memang takkan boleh. Dan kita akan marah dia, awak ni apa tak boleh ke? Macam ni pun tak boleh ke? Memang dia tak boleh. Kan? Ada orang yang people oriented, memang dia fikir orang, fikir bagi pihak orang. Kan? Fikir orang, fikir bagi pihak orang. Dia susah nak cakap tak. Susah nak cakap tak. Kalau ada assessment ke, ada orang jual ke, ada orang jual keropok ke, macam tak apalah. Kalau tak beli pun dia bagilah. Dia susah nak cakap tak. Ada orang jenis macam tu. Ada orang boleh cakap tak. Kan? Habis tu, orang yang susah nak cakap tak ni, yang jenis people oriented ni, katakan dia kerja dekat satu tempat untuk collect payment. Untuk kutip payment . Dia takkan boleh. Dia akan fikir orang, kesian orang ni kan. Mampu ke tak dia ni kan? Dia fikir bagi pihak orang tu mampu ke tak. Kena buat sale, dia takkan boleh. Kan? Tapi orang lain nampak, oh awak takkan boleh ke sini. Awak kena ada tempat awaknya. Zone yang kita tak perasan, orang lain perasan. Jadi zone ini ni, kita, bagi kita dulu, kita yang tak tahu kan. Macam mana kita nak tahu mengenai potensi diri kita ni, ada 5 golongan yang boleh bagi tahu. Ada 5 golongan yang boleh bagi tahu. Yang pertamanya adalah guru kita. Guru kita boleh bagi tahu apa potensi diri kita, apa kelemahan diri kita. Guru. Yang keduanya, orang yang sayang dekat kita. Yang ketiganya, orang yang bijaksana. Orang bijaksana ni mungkin bukan guru kita. Tapi dia tengok, dia tahu, oh awak macam gini ni. Yang keempat, kawan baik kita. Kawan rapat kita. Yang keempat, kawan baik kita. Yang tiga, orang yang bijaksana. Yang keempat, kawan baik kita. Dan yang kelima, musuh kita. Dengan musuh kita, kita akan dapat tahu apa zone yang kita tak tahu pada diri kita. Musuh kita, orang yang tak suka kita cakap kan, alah dia ni kan. Mengajar pasal fashion, stokin dia pun berbau. Kita tak perasan. Ya ke? Jadi kita dapat awareness lah benda tu. Okey lah. Kalau kita tak perasan kadang-kadang tau. Mengajar pasal fashion, dia sendiri pun tak berfashion, contoh kan. Mana kita dapat tahu, orang mengata kita tu kita dapat tahu. Itu bagi diri kita tau. Sebab itu, perkataan orang di sekeliling ni, walaupun negatif, kita boleh ambil untuk kita baiki diri kita, yang zone kita tak tahu. Okay? Bagi kita pula, yang tengok orang lain dan kita tahu, apa dia? Nasihat. Bagi nasihat. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Kena bagi nasihat, kena bagi bimbingan. Anak kita kena bagi bimbingan. Kadang-kadang dia tak tahu. Kena bagi bimbingan. Habis tu saya nak kena cakap dia ustaz. Dah memang dia jenis macam tu. Kenalah cakap. Kan? Ada orang kadang-kadang suami dia bagus. Bagus. Tapi kena minta. Kalau tak minta, dia tak bagi. Ada orang jenis macam tu. Kan? Kena sebut. Loh takkan tak tahu nak kena sebut. Dah memang dia kena sebut. Sebutlah kena sebut. Itu jenis dia. Kena sebut. Maknanya yang kita yang tahu, nasihat. Nabi sebut ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi Nabi itu huda, petunjuk, selalu bagi petunjuk, selalu bagi nasihat. Kan? Dan yang terakhir, yang keempat kita tak tahu, orang lain pun tak tahu.
Kan? Eh, ada ke? Ada. Itu benda yang kita tak tahu dan orang lain tak nampak pun. Orang lain pun tak nampak pun. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kan? Dalam hidup kita sebagai seorang manusia, ada dua waktu kritikal. Okey, ada dua waktu kritikal. Yang pertama, daripada kita lahir sampai kita umur sekitar 18 tahun. Eh? Maksudnya, balik lah. Eh? Nak senang sekarang ni, kalau takrifan banyak, ni 18 tahun. Eh? Ini waktu kritikal tau. Sebab kita mencari diri kita. Itu kita bina personality kita. Itu yang dalam hadis Nabi bagi kita tunjuk ajar. Bahawa anak lahir macam kain putih. Mak ayah yang akan corakkan. Kan? Takrifan corakkan tu corakkan apa? Corakkan emosi dia. Itu paling penting. Emosi penyayang dia. Itu time penting. Eh? Jangan tunjukkan kita ni macam tidak ada adab. Itu kritikal paling penting. Eh? 1-18. Okay? Itu zone kita cuba didik anak kita. Eh? Maknanya yang kita tahu, anak kita tak tahu. Itu zone ketiga. Zon ketiga, kita tahu, anak kita tak tahu. Kita pun aturkan dia. Belajar, pergi tuition. Dia tak nak, kita pun mana boleh, pergi sekarang. Nah, sebab dia tak tahu, dia tak nampak apa nak buat. So, kita tahu. So, zon ketiga anak kita, kita bantu dia. 1-18. Waktu kritikal kedua, pertengahan hidup. Pertengahan hidup. Dipanggil midlife transition, ada orang panggil midlife celebration, ada orang panggil midlife conflict. Apa pun mana pertengahan hidup. Pertengahan hidup ni bila? Umumnya umur 40 tahun lah ya. 40 tahun ya. Mungkin awal daripada tu, mungkin lewat daripada tu. Okay. Midlife transition ni apa? Kita start explore diri kita. Yang kita tak tahu, orang pun tak tahu. Kita start explore tau. Kita start explore diri kita ni. Okey. Dulu daripada kecil, bapak dia hantar sekolah tahfiz. And ngafal Quran, alhamdulillah, sampai 18 tahun. Masuk universiti. Ambil Islamic study. Jadi ustaz. Jadi imam, jadi ustaz. Okey. Mengajar, alhamdulillah, ceramah. Midlife transition, dia start explore. Dia beli motor, dia naik motor, ui best juga jadi mak rempit ni, motor besar. Dia start explore. Ini saat kritikal yang kedua dalam hidup kita. Bila kita start explore, benda tak biasa dalam diri kita. Yang orang lain tak tahu, kita pun tak tahu. Ada orang, dia explore diri dia, dan dia akhirnya dia kata apa? Ini bukan dunia aku. Maka dia akan balik pada diri asalnya. Ada orang dia start explore dan dia feel good pada dunia baru dia. Kalau dia explore benda yang baik, alhamdulillah. Kalau dia explore benda tak baik dan tak ada orang bimbing, tak ada orang tegur, dia akan hanyut dalam diri dia sendiri. Hanyut di sungai mudah nampak, hanyut dalam diri sendiri tak ada siapa yang tahu. Dia start explore diri dia tu. Kita semua akan rasa benda ni tau. Kita start explore diri kita. Sebab tu ada kadang-kadang orang yang mak rumpit. Memang melawan orang. Memang kerja pukul orang. Sampai midlife transition, dia start pergi masjid. Dengar kuliah. Dan dia kata, tenangnya. Dan dia jadi ahli masjid. Mana dia explore benda baik dan dia feel good. Oh, inilah dunia aku. Oh, dulu mak rumpit kan. Macam-macam. Pukul orang apa semua. Sekarang dah jadi pakai kopiah, pakai serban, pakai janggut. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Kan? Dan jadi baik. Sebab apa? Alhamdulillah. Explore. Dia explore tu. Dia explore diri dia dan dapat baik. Dan tidak sedikit tau. Orang yang baik, alhamdulillah, bagus. Midlife transition dia jadi orang yang pening. Jadi orang yang ada perempuan sana, ada perempuan sini. Ada. Dia explore diri dia. The loss dalam diri dia sendiri. Ini saat kritikal yang kedua. Okay. Apa nak buat? Okay. Kalau diri kita kena selalu bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Sebab kita ketika explore, hanya Allah saja yang boleh bantu kita. Sebab zon keempat ni, kita pun tak tahu, orang lain pun tak tahu tau. Orang lain pun tak perasan.
Kan? Dulu mula-mula kahwin sayang sangat dengan isteri. Alhamdulillah. Ketika dia naik pangkat, duit dah start ada, dia start explore. Itu midlife transition. Dia start explore, wah dah jadi pening dah kan. Dia rasa semua orang nak kat dia, dia rasa kan. Dia jadi pening. Kenapa? Dia start explore. Itu tawakal penting. Hidup kita ni jangan luput tawakal. Tawakal ni adalah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya sebab kalau kita start explore. Kita explore diri kita. Dan semua kita akan melalui benda ni. Sama ada telah melalui ataupun mungkin belum. Tak ada orang kadang-kadang dia explore diri dia 2-3 kali dalam hidup. Umur 40 sekali, umur 60 sekali, umur 80 sekali. Umur 80 pun explore. Ada. Kan? Macam diri kita, tawakal kepada Allah. Sebab takut kita explore, kita lost dalam diri kita. Dulu kita jenis orang yang tak kisah, boleh pakai apa saja. Sekali midlife transition, dah start nak berfashion. Ada bling sana, ada bling sini. Kan? Start tepek sini lah, tepek sini kan. Kalau explore tanpa bantuan Allah, takut kita lost. Tak kita lost. Dah mula buka kening, dah mula nak pergi ke apa, buat hidung kan. Kan? Ada, buat hidung kan. Hidung ni dibelah, ditarik bawah ni sikit. Dia nampak mancung lah kononnya. Kita nampak macam robot daripada dia mancung. Eh? Mancung-mancung tu. Dia start explore. Ini benda yang kritikal lah. Sebab kita tak tahu. Orang lain pun tak tahu. Orang lain pun tak perasan. Eh? Sebab tu kadang-kadang, Ustaz, suami saya dah berubah dah sekarang Ustaz. Dia bukan berubah, dia explore diri dia sebenarnya. Dia explore. Banyak orang explore diri dia, dia tersesat dalam diri dia sendiri. Oh itu sebab orang tak tahu zon tu orang tak tahu. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi diri kita. Bagi orang yang tengok kita kan, kita tengok anak kita, kita tengok kawan kita, bagi zon keempat ni. Macam mana zon keempat ni? Doakan. Sebab itu doa muslimin muslimat kan, maknanya adalah satu doa yang sangat digalakkan. Doakan kita, anak kita, suami kita, isteri kita. Terus doakan, jangan putus doakan. Sebab hari ini kita nampak, dia isteri yang taat. Sekarang dah pada melawan lah Ustaz. Dia start explore diri, start explore benda melawan. Kan? Dia start explore benda melawan. Dalam bahasa Arab, midlife transition ni dipanggil hijrah. Hijrah tu midlife transition lah. Perubahan dalam diri tu. Dalam bahasa Arab dia panggil hijrah lah. Kan? Jadi hijrah Nabi dan para sahabat dibimbing ke arah kebaikan. Ada orang hijrah makin ke arah keburukan. Dan dia tak perasan benda itu. Dia feel good pada benda itu. Dia feel good rasa. Kan? Itu. Jadi, bagi kita, tawakal. Kena selalu tawakal. Takut kita start explore, kita tak perasan tau. Dan kita feel good pada benda baru. Kalau benda baru tu bagus, tak apa. Takut benda baru tu tak bagus. Jadi, bila kita faham benda ni, mudah-mudahan kita terus terbimbing hidup kita. Pada zon dalam diri kita ni. Sebab kita, ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu tentang dalam diri kita ni. Dan Nabi Al-Huda, Nabi memberi petunjuk, Nabi bagi petunjuk, apakah panduan dalam kita dalam kita membawa diri kita ni dalam kehidupan ni. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang terhadap kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum وللسائل المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته